Juventus memulai perjalanan di Liga Italia 2020-2021 dengan kemenangan menjamu Sampdoria di giornata pertama Bianconeri unggul telak 3-0 di Allianz Stadium. Kemenangan mereka dicetak oleh Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci, dan Cristiano Ronaldo. Hasil ini menjadi debut manis bagi Andrea Pirlo sebagai pelatih profesional. Raihan ini juga membuat Juve sementara berada di urutan kedua klasemen sementara Serie A dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Genoa. Tapi itu bukan pembahasan utama dari video ini, melainkan aksi fantastis dari kiper kelahiran Indonesia, tepatnya di Kota Mataram. Aksi ini bermula ketika seorang gelandang dari Juventus memberikan umpan yang matang kepada Cristiano Ronaldo pada menit ke-10. Melalui sepakan kerasnya, Emil Audero masih mampu menepis tendangan dari Ronaldo. Sontak dari pendukung Juventus diam melihat aksi kiper Sampdoria tersebut. Emil Audero sendiri sempat menolak tawaran membela tim nasional Indonesia. Namun pemuda berdarah Lombok ini tetap memiliki keterikatan dengan negara asalnya. Emil Audero mengatakan bahwa ia tetap menyempatkan berkunjung ke Lombok ketika ia bisa. Ia juga mengatakan bahwa dalam kehidupan kesehariannya saat ini terjadi pencampuran antara budaya Italia dan Indonesia.